channel PSKCID. Video kali ini teman-teman saya bakal berbagi tips profit dari ya metode ini. Kalian banyak juga yang udah pada tahu teman-teman metode ini, yaitu metode sulap cuy. Langsung aja kita mulai teman-teman. Alat yang perlu yang kalian butuhkan di sini adalah DCS cuy. DCS ini ya sekarang seharga, saya juga belum saya sudah ngecek sekitar 470 ke atas teman-teman. Kita lihat 480, gila sih ya, karena metode ini udah banyak yang lakuin teman-teman dan profitnya benar-benar gila cuy. Ini 480 ke atas yang beli rata-rata 475 teman-teman. Mahal kali cuy. Oke dah, kita langsung aja ke wordnya teman-teman. Saya udah ada farmnya, yaitu di sini. Nah, saya udah nyiapin satu farm teman-teman. Ini saya sulap satu hari itu 3 farm. Jadi total jam saya dapat sekitar 60k per hari teman-teman. Dari harvest doang ya. Oke, langsung aja kita harvest, dan saya sini menggunakan gaut teman-teman. Satu gaya dan dua UT cuy. Biar ya mempercepat lah ya. Langsung aja kita harvest teman-teman. Kita cari seednya dulu cuy. Mana seed ini? Oke, udah dapat teman-teman. Kita masukin aja ke UT-nya, ke gaut, biar ini proses mempercepat saya itu juga cuy, apa harvestnya biar lebih cepat. Langsung aja kita harvest semua cuy. Dari sini saya bakalan buat dulu teman-teman untuk buat sulapnya. Kita buat aja di sini dan taruh doornya teman-teman. Ya, mempercepat saja ya. Sip. Oke, mungkin saya bakal langsung aja ke harvestnya teman-teman. Kita tunggu satu word itu ke harvest teman-teman. Saya bakal speedrun aja biar gimana ya? Satisfying itu cuy. Langsung aja ya. Dan jangan lupa kalian gunakan traktor ya, karena ini item wajib banget buat farmer untuk ngeharvest semua pohon yang di sini teman-teman. Oke, langsung aja saya bakal harvest semuanya, langsung saya skip aja teman-teman, saya speedrun biar satisfying gitu kan. Oke, langsung aja cuy. Thank you.
Di sini saya sudah mengharvest semua, juga udah mindahin bloknya teman-teman, dan sekarang kita cek menggunakan grow scan teman-teman. Oh ya, bagi kalian yang nggak punya grow scan teman-teman tapi pengen sulap, kalian bisa juga menggunakan yang namanya vending machine. Ya kalian juga udah pasti tahu teman-teman, kalian tinggal taruh aja vendingnya di mana aja. Terus kalian masukin semua laser gini ke dalam vending, yaitu 2 vending teman-teman, minimal, maksimal. Minimal tuh 2 vending teman-teman. Dan itu kalian bisa sulap sama orang yang kalian mau nyulap. Nanti orang yang kalian sulap tuh bakal ngembaliin vendingnya teman-teman. Sekarang kita cek aja udah berapa ribu. Nah, udah 10.000 ya, teman-teman. Langsung aja kita tutup, cuy. Nah, ini adalah keunggulan menggunakan DCS, teman-teman, yaitu kalian bakal lebih dapat laser itu 10k ke atas, teman-teman. Kalau kalian menggunakan yang namanya DCS, cuy. Kalau menggunakan namanya DCS, kalian bakal dapat 10k lebih. Kalau nggak menggunakan DCS sekitaran 9k sekian teman-teman, pokoknya nggak nyampe 10k cuy. Jadi kalian wajib banget yang namanya memakai DCS. Oke, langsung aja kita cari orang yang mau kita sulap teman-teman, yaitu di World Sulap ya. Langsung aja kita cari di sulap cuy. Nah, di sini ada banyak teman-teman. Ini ada sulap. Dan sini ada jaminannya, yaitu 2 red yang bakal kita sulap set itu sekitar mendapatkan red 2,8 sampai 2,9 teman-teman. Kalian cari aja 2,9, kalian cari aja. Kita bakal cari, dan jangan lupa kalian baca rulesnya juga teman-teman. Ini the blacklist, ini blacklist yang scam kalau nggak salah ya. Ini gue yang scam cuy kalau nggak salah ya. Itu blacklist. Nah, di sini ada banyak banget teman-teman, ada banyak door. Kalian bisa cari aja yang ada tulisan open seperti ini, dan cari yang 10k teman-teman. Dan ini masih banyak yang tutup ya. Ini 100k, 29k seat. Kalian cari aja yang 10 teman-teman. Nih, sulap L grid 10k sama dengan 2,9 teman-teman. Tapi ini sayangnya tutup ya. Ini kita lihat ready 50k sama 100k cuy. Kalian juga bisa ke World by Sulap teman-teman, nggak di World Sulap aja, ini di World by Sulap cuy, by Sulap. Nah, kalian bisa tunggu aja di sini beberapa menit teman-teman, nanti bakal ada orang yang datang untuk ngejualin sulap-sulap mereka di World ini teman-teman. Tapi ini ya cukup jarang sih. Nah, ini aku GB sulap, coba tanya dia pasti sering sulap ya. Kita tunggu aja teman-teman. Red. Kita lihat dulu dia red berapa teman-teman. Kalau red 2,9
tagas saja, kalau enggak 2,8 itu enggak apa-apa teman-teman, itu udah profit. Udah profit juga teman-teman 2,8. Oke, langsung aja kita sulap aja teman-teman ya. Oh, kirain Elgrid. Oke, mungkin saya bakal cari dulu teman-teman, karena ini ya untuk nyari stool state itu juga lumayan susah ya teman-teman. Saya bakal cari dulu untuk yang mau jual sulapnya teman-teman. Oke, langsung aja saya bakal skip ke tradingnya lah ya, ke trader ya, untuk kita ngenyulap ini semua cuy. Oke teman-teman, saya sudah nemu pesulapnya teman-teman, yaitu HT Wanita GT cuy. Kita lihat, kita udah nemu, kita tinggal sulap aja. Name Elgrid 10 KUA. Kita harus ngecek juga teman-teman wordnya bak 10 KUA. Biar ya trusted nih. Saya dapatnya 2,8 teman-teman. Ya enggak apa-apa lah ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. 6 di 1 2 3 4 5 2 4. Oke. Okay. Ini udah pas 2,8 teman-teman. Oke. Okay. Kita balik aja ke word pertama kita. Kita ambil juga key-nya teman-teman. Full HTW. Don't check. Oke, kita trade. Jangan lupa minta jaminannya juga teman-teman, biar aman ya. Dan kita taruh juga jaminannya, yaitu 119 teman-teman, enggak apa-apa ya. Oke, kita trade jaminannya 119. Oke, kita balik aja ke wordnya yang tadi cuy. Ke wordnya Elgrid 10 KUA. Oh ya, tadi wordnya udah saya tutup belum ya, LGBH? Belum ya, tutup dulu. Suram coy. Kita ke mana dia? Nih, Elgrid 10 KUA. Tadi berapa WL? 119. Oke, kita cek lagi teman-teman. Kita cek lagi tuh 2345. Tuh 2345 tuh agak 4. Oke, langsung aja kita trade teman-teman. Tuh kita balikin jaminan tadi itu 119. Sebenarnya ini overpay teman-teman, tapi nggak apa-apa. Bagus sih adminnya. 119. Oke, kita bilang thank you, TY. Nah, pokoknya kalau kalian mau nyulap, kalian harus minta jaminan biar aman aja sih teman-teman ya. Ini kalian bisa aja MSG kalau mau sulap juga, yaitu HT Wanita GT teman-teman. Dan juga bisa cari juga yang di word-word mana, pokoknya ada jaminan itu udah aman teman-teman. Saya tuh dapat orang ini dari bayi sulap, di bayi sulap tadi, dia itu di sini tadi cuy, mana dia bayi sulap. Nah, di sini saya nemuin orangnya teman-teman. Nah, kita langsung aja tanam lah ya, langsung aja kita tanam teman-teman di 10 Elgrid 10 KUA. Oke, langsung aja kita tanam. Dan saya sini menggunakan chicken plow ya, biar enak aja teman-teman. Karena kita tinggal geser kanan kiri udah nanam sendiri cuy. Oke, langsung aja kita tanam, let's go. Oh.
Oke teman-teman, kita sudah menanam semua ini teman-teman, dan ini adalah hasil seed yang kita dapat cuy dari satu farm. Kita dapat sekitar segini teman-teman. Nah, kita dapat sekitar 281 dan tentunya ada 202 laser grid teman-teman. Ini kalian bisa jual atau kalian break sendiri teman-teman. Kalian bisa lakuin ini, kalian bisa jual atau ngebreak bloknya teman-teman. Dan untuk seednya itu kita dapat 281, yang dimana kita kalau jual kita bisa mendapatkan sekitar 12 sampai 15 WL teman-teman, tergantung kalian jual rate berapa ya. Oke, dan gems kita ada 116 teman-teman. Dan saya udah nyatat juga gems saya tadi berapa, yaitu 95.876. Sekarang kita tinggal jumlahin sama gems kita teman-teman, yaitu 116.895, yaitu kita mendapatkan gems dengan hasil 21.019 teman-teman. Wow, profit yang lumayan ya. Dan ini kita bisa jual teman-teman, jadiin pack, yaitu SSP atau Surgery Pack teman-teman. Ya, sekarang kan para pack-pack ini lagi naik banget teman-teman, lagi naik banget pokoknya lagi mahal-mahalnya teman-teman. Dan kita bakal jual ini aja teman-teman ya, kalian bisa break atau jual, itu bebas, terserah kalian sendiri sih, atau enggak ngumpulin sampai 2645 teman-teman. Kalian kumpulin sampai segitu dan kalian bisa jual dalam bentuk word ready teman-teman, yaitu juga besar juga sih profitnya ya, 1 DL-an ya. Kan harga satu farm sekarang 130 sampai 140 teman-teman. Kalau yang ready itu 140 sampai 150, yang unready 130 sampai 140 teman-teman. Iya, mungkin segini saja ya teman-teman. Dan saya udah ngumpulin seed ini udah banyak banget, yaitu di mana cek? Oh ya, di sini. Saya udah ngumpulin seednya teman-teman sebanyak 4.300. Kita tambah ini 4.500 teman-teman. Dan itu masih ada lagi ya yang di sini. Kita hancurin dulu. Ini masih ada 79 teman-teman. Gokil. Emang profit ini emang paling the best teman-teman. Kalau kita total-totalin kita dapat sekitar 20-an WL lebih dari gems, tidak sama dari seed ini teman-teman. Kalau block ya 100 per WL, ya mungkin 2 WL kalau kalian jual. Kalau break ya sama aja sih, mendingan kalian jual aja jadiin WL teman-teman. Dan ya, so segini aja. Baiklah teman-teman, mungkin dari video profit kali ini segini saja dulu. Mohon maaf kurang lebihnya. Ya, kita bisa simpulkan bahwa profit ini benar-benar enak banget, benar-benar
OP banget. Apalagi kalian punya banyak farm, teman-teman. Ya, kalau kalian pengen 100k jam satu hari, minimal 5 war dalam satu hari, teman-teman. Dan kalian bisa punya setiap hari ngeharvest terus ngesulap minimal 20 war. Itu banyak juga, coy. 20 war tuh banyak, coy. Ya mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di next video. See ya.